sering dibuat bertengger burung gitu, kemudian juga dibuat sarang burung gitu. Kalau karakter rasanya, Pak? Karakter rasanya itu legit pahit, kemudian lentur, dia padat, dia nggak terlalu banyak air, kemudian dia warna juga sedikit kuning, sedikit kuning, nggak terlalu kuning menyolok, nggak kuning tajam seperti durian-durian yang lain, tapi Bido ini mempunyai sifat-sifat yang tahan sampai 4-5 hari. Warnanya kuning, ada juga yang warna putih, biasa disebut durian susu. Nah, kalau yang ini yang warna kuning lebih creamy. Kita coba ya. Dagingnya creamy. Dan masih ada lapisannya dan rasanya lembut, ada pedasnya sedikit. Jadi buat kalian pecinta durian dan yang pingin banget berburu durian, kalian bisa mampir ke Wonosalam. Karena nantinya nih, pada pekan depan, Wonosalam akan menggelar festival durian yang besar sepanjang tahun. Nah, jadi kalian bisa berburu durian dan mengerti dan mengenal sekaligus dengan varietas durian yang ada di Wonosalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!